udah tahu, orang-orang yang jual sekarang udah tahu bahwa harga ayam tuh udah turun. Udah tahu. Berapa sekarang? Kalau jual biasanya sih saya nawarin 26, 27, tapi orang banyak kan nawar 22. Tapi untuk kayak mau Natal dan tahun baru ini ada kenaikan nggak? Pasti ada. Biasanya kapan tuh? Hah? Tapi sekarang kan turun kan ya? Iya, sekarang masih turun. Biasanya berapa, minus berapa gitu? Ya paling kenaikan ya modal sampai 20-21 lah. 20-21 ya? Berapa? Ya lumayan sih kan, apa ya, ada kenaikan-kenaikan gitu, harganya lumayan melonjak. Berapa kenaikannya? Sekitar 50-70%. Itu untuk semua barang atau misalnya bawang aja atau tomat aja? Bisa dijabarin nggak mas? Kayak sebagai cabai merah, cabai rawit gitu, ya itu yang naik-naik, yang bahan kayak gitu yang umum dipakai bahan pokok buat bumbu. Kalau sayuran paling kalau kayak sayuran gitu, kembang kunyit, cacing gitu, paling 20% lah naiknya. Kalau bawang berarti tadi 70% ya mas ya? Iya, bisa sampai 50%. Cabai kayak gitu. Biasanya harganya berapa? Kalau harga standar sih di bawah 20.000, cuman kalau sekarang udah sampai 40.000-an gitu. Iya udah tahu ya, tahun gini kayaknya. Lagian kan musim hujan, jadi barang cepat busuk. Oh, jadi itu mempengaruhi. Tapi kalau sayuran nggak begitu ini ya? Enggak, kalau sayuran nggak terlalu melonjak. Masih standar-standar lah harganya. Pada naik ya. Pada naik dari minyak seperti kemiri, bawang ada agak sedikit turun, cabai naik. Naiknya banyak, agak banyak sih. Terus naik terus, 500 terus meningkat, terus naik terus. Itu dari? Ini dari komoditas seperti bumbu seperti kemiri, kayak bawang naik turun, minyak naik turun. Mulai naiknya kapan, Mas? Ya, kemarin-kemarin aja. Kemarin berarti dari pas lebaran kemarin udah sempat ya, turun ya? Udah kesini udah mulai naik terus. Dari harga seumpamanya harga minyak 10.000. 10.500 kemarin tahun hijriah, sekarang naik lagi nih 11.000.